Hi guys, welcome again to my vlog. Kali ini aku pengen bikin video mengenai produk-produk varian Revitalize. Yang dimana produk varian Revitalize ini akan membuat wajah kita tampak 7 tahun lebih muda. Wow, 7 tahun loh, keren gak tuh? Jadi ini cocok banget ya buat kita-kita yang usianya sudah di atas 25 tahun. Jadi ini sebagai investasi kita supaya nanti tidak cepat keriput ya, dan mencegah penuaan dini, seperti itu. Nah, ini aku akan langsung mulai aja untuk ngejelasin per produk dari Revitalize ini. Yang paling utama, yang paling aku favoritin yaitu Revitalize Gentle Cleansing Milk, the best banget. Ini sabun cuci muka terbaik yang pernah aku coba. Kenapa aku suka banget sama dia? Karena memang dia cocok sama semua jenis kulit ya. Mau lo lagi jerawat, mau lo lagi berminyak, lagi beruntusan, lagi kering, itu cocok aja gitu. Karena dia tidak ada scrubbingnya gitu, tidak ada. Dan hampir tidak ada busa sama sekali. Jadi enak banget. Dan gue tuh kalau cuci muka suka dimasas dulu. Jadi kayak 3 menit gitu udah dimasas. Jadi berasa kayak semua kandungan yang ada di dalam ini nih masuk ke dalam muka lo semua. Kayak gitu. Nah, jadi kenapa aku suka? Karena after wash-nya ya. Jadi kayak setelah lo cuci muka tuh gak ada yang namanya ketarik kulit lo, gak ada merah-merah, jadi itu bagus banget gitu. Dan ini sudah ada kandungan Royal Jelly RJX yang dimana untuk mencegah penuaan. Dan Royal Jelly, dan Revitalize Gentle Cleansing Milk ini itu juga ada kandungan vitamin C-nya, yang dimana vitamin C itu dapat mencerahkan wajah kita. Dan ada kandungan Knot Grass Extract yang dimana itu juga dapat mencerahkan dan juga dapat meminimalisir kulit wajah lo yang rusak sehingga tampak lebih cerah, seperti itu. Jadi aku suka banget sama Revitalize Gentle Cleansing Milk ini, the best banget. Oke, next serum. Serumnya ada 3 ya dari Revitalize ini. Ini juga ada fungsinya masing-masing, tapi kalau lo mau masukin semua juga gak apa-apa. Jadi kayak dikombain 3-3-nya dipakai tuh gak masalah ya. Oke, yang paling pertama adalah Revitalize Spot Serum Vitamin C. Ini yang pasti kandungannya ada vitamin C ya, udah pasti gitu. Tugasnya apa? Tugasnya untuk mencerahkan, untuk menyamarkan noda-noda hitam bekas jerawat, flek ya, untuk meratakan warna kulit juga. Jadi ini cocok banget nih kalau kalian punya masalah kulit seperti itu, cobain yang Spot Serum Revitalize Vitamin C ini. Yang ini adalah Revitalize Line and Pore Perfecting Serum Vitamin A. Ini cocok banget nih buat kalian yang pori-porinya besar. Jadi dia dapat mengecilkan pori-pori dan juga meminimalisir garis-garis halus pada kulit Anda. Ya, karena ini benar-benar menghaluskan kulit kita juga. Jadi cocok banget buat yang pori-porinya gede. Selanjutnya ada Revitalize Extra Hydration Serum. Dari judulnya aja udah paham ya maksudnya ya. Ini vitamin E, jadi ada kandungan vitamin E nya itu bagus banget untuk kalian yang kulitnya kering. Bener-bener hydrating banget, bener-bener menghaluskan kulit wajah lo yang kering bagian sini. Itu cocok banget deh, cobain Revitalize Extra Hydrating Serum Vitamin E ya. Oke, setelah serum langsung menuju ke moisturizer. Nah, aku kebetulan punya yang Longevity Balm yang ini. Yang Longevity Balm ini selain dari packagingnya aku suka, kayak karena aku sering keluar-keluar gitu, sering traveling, jadi kayak cocok banget kalau misalnya punya moisturizer tuh packagingnya kayak gini gitu. Lebih nggak makan tempat gitu ya, dan lebih gampang juga karena dia pakai pump, seperti itu. Nah, ini kandungannya udah pasti ada Royal Jelly RJX ya, untuk mencegah penuaan dini. Selain itu juga ada kandungan manuka honey dan shea butter yang manfaatnya itu untuk menyejukkan dan melembutkan kulit ya. Ada kandungan vitamin A, C dan juga E yang dapat mencerahkan kulit kita, dapat meratakan warna kulit yang tidak rata. Selain itu juga membuat wajah kita tampak lebih cerah dan juga lebih muda ya. Jadi cocok banget lah pokoknya buat kalian yang emang lagi suka sama produk-produk anti-aging. Wajib banget sih nyobain Longevity Balm ini. Karena ada kandungan alfalfa ekstrak juga yang dapat mengurangi garis halus dan juga kerutan pada wajah. Jadi emang ini udah the best banget lah untuk anti-aging ya.
Dan yang terakhir yaitu sunblock. Ini adalah step terakhir skincare kita sebelum kita masuk ke makeup ya pastinya. Jadi wajib banget kalian pakai sunscreen setiap hari. Ini kandungan SPF-nya 50, jadi tahan sampai 8 jam gitu. Dan teksturnya aku suka, agak sedikit oily yang bakal memberikan efek glowing gitu, kayak dewy-dewy, kayak lala kulit-kulit cewek-cewek Korea ya. Jadi aku suka banget gitu, karena kan kalau misalnya aku kan agak kering, kadang kalau agak kering aku pakai ini tuh jadinya kayak lebih apa ya, lebih glowing, dewy gitu deh pokoknya, lebih kilat-kilat. Kan ada juga yang gak suka yang agak-agak kilat kan, ada yang sukanya yang matte. Nah aku tuh bukan tipikal cewek yang suka mukanya tuh matte gitu, karena mungkin aku juga ada sedikit kering, jadi aku lebih suka kayak kelihatannya lebih berminyak, lebih dewy-dewy gitu deh. Jadi makanya aku suka banget sama sunscreen yang Revitalize ini, SPF 50. Kandungannya sudah ada Royal Jelly RJS, ada anti agingnya juga ya, ada vitamin C-nya. Dan ini juga ada kandungan moringa dan coconut yang bermanfaat untuk melindungi kulit kita dari polusi dan radikal bebas yang berbahaya. Jadi aku suka banget sama sunscreen yang Revitalize ini. Oke, selanjutnya yang terakhir dari Revitalize itu ada Volcanic Mask ya. Udah pasti kandungannya ada abu vulkanik yang fungsinya banyak banget. Jadi kandungan dari Volcanic Mask ini ada Royal Jelly RJX, ada Volcanic Ash, ada silika dan juga papaya extract yang fungsinya dapat melembabkan kulit, mengangkat sel kulit mati, terus dapat mencerahkan kulit kita juga, dan cocok banget untuk kalian yang kulitnya kusam. Jadi dia dapat mencerahkan, membuat kulit kita jadi lebih sehat lagi. Dan itu tuh masker 2-in-1 ya, jadi ada scrubnya juga. Biasanya aku pakai dulu sekitar 20 menit ya, diolesin aja. Setelah itu aku tunggu 20 menit, dan sebelum dibilas tuh aku scrub dulu. Jadi kayak bagian hidung segala macam tuh aku scrub dulu, baru dicuci, baru dibilas. Seperti itu kira-kira. Jadi ini juga jadi masker favorit aku, karena kalau misalnya muka lo kering itu cocok banget pakai yang ini gitu dibanding pakai yang matte mask. Kalian pasti tahu kan kalau matte mask itu cocoknya untuk yang kulitnya terlalu berminyak, jadi angkat si minyaknya itu. Nah kalau misalnya udah kering kan butuh minyak juga gitu, jadi nggak begitu cocok pakai yang matte mask. Lebih baik pakai Volcanic Mask ini, karena ini udah 2-in-1 juga kan, jadi kayak segala sesuatu yang kita butuhkan tuh udah ada di sini. Seperti itu ya. Mungkin itu aja ya, kayaknya udah semua. Udah sabun cuci muka, udah serum, terus moisturizer, sunscreen dan Volcanic Mask. Ini mingguan, masker mingguan, jadi kayak dua kali seminggu doang, seperti itu. Dan menurut aku seri Revitalize ini boleh dipakai sama umur 23 tahun juga gak apa-apa kok. Lebih bagus malah sebenarnya. Jadi gak perlu harus nunggu 30 tahun gitu baru pakai varian yang ada anti-agingnya. No, jadi lebih cepat tuh lebih baik menurut aku. Dan aku suka banget sama Revitalize ini, karena jujur paling pertama aku pakai itu adalah produk-produk varian Revitalize. Baru aku naik tingkat ke Luna White yang seri brighteningnya. Jadi kulit aku tuh udah mulai terbiasa nih sama kandungan-kandungan dari skincare Jafra. Barulah aku memberanikan diri untuk pakai yang seri Luna White yang memang kandungannya lebih tinggi gitu. Dan menurut aku setelah pemakaian Revitalize ini itu berasa banget kulit kita jadi lebih sehat, lebih dewy, lebih glowing juga. Jadi memang kita tuh harus sering-sering apa ya, mencampur-campurkan kandungan-kandungan skincare itu, jadi kayak semua yang dibutuhkan tuh masuk gitu, baik yang kulit kering, baik yang kulit lagi berminyak kayak gitu. Jadi di mix aja, jadi wajah lo jadi lebih apa ya, lebih terpenuhi deh nutrisinya gitu. Apa sih gue mau ngapain sih? Pokoknya gitu deh. Nah kalian yang mau nyobain, sekali lagi aku kasih tahu, tinggal cari aku di Instagram ya, DM aja ke @cucjessica, atau mau lihat produk-produk skincare Jafra.
yang lebih lengkap bisa langsung ke Instagram cutjessica.corner. Lengkap banget, pokoknya nanya aja, konsultasi aja, mau order atau mau join bisnisnya itu bisa banget. Karena kalian tidak boleh beli di marketplace. Kita tidak ada atau tidak dibenarkan untuk menjual di marketplace. Jadi kalau misalnya kalian menemukan itu di marketplace, ya hati-hati aja. Aku nggak tahu itu asli apa enggak, ya nggak tahu ya. Pokoknya yang boleh menjual produk skincare Jafra itu hanya konsultan atau yang sudah menjadi member. Jadi kita ngambil langsung dari website Jafra-nya langsung. Jadi kalau kalian mau beli, belilah dengan konsultan Jafra atau mungkin langsung mau jadi member, boleh banget ya. Karena bisnis dari Jafra ini sangat menguntungkan. Kalian udah nonton pasti video aku, banyak banget keuntungannya. Kalian wajib banget join, apalagi lagi masa pandemik ini kan lagi susah ya, kita mau kerja di mana-mana. Udah paling better work from home, dan ini adalah salah satu solusi yang terbaik. Oke, mungkin sudah cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai Revitalize. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen and share. Dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thanks for watching. Bye!